Ini pun ada salah satu yang best tentang TV ni guys ya, iaitu dia punya sound system yang paling best guys ya. Yo, what up boss? Welcome back to another video dan hari ini kita bersama omong haha lagi ya. Yo guys, yo, assalamualaikum semua. Dan hari ini aku ingin review satu TV daripada Hisense, iaitu 4K UHD A6100G. Yo guys ya. So hari ini ya, aku ada TV ni geng, ada TV baru ni guys ya. So thank you to Hisense to make this happen. Dan aku ingin review TV ni, kenapa TV ni best dan terbaik untuk kamu dapatkan lah. Kalau kamu ingin mencari TV, inilah TV yang terbaik untuk kamu dapatkan guys ya. So first of all kita akan cerita pasal dia punya design geng ya. First kali desainnya sangat-sangat minimalis dan tidak banyak benda-benda di sini geng ya. Dan kosong. Dan kalau kamu tengok dia punya design pun sangat minimalis. Dan juga lagi satu, dia punya design kuku guys ya. Dan dia hanya menggunakan dua stand ini. Kamu dua stand, walaupun dua stand tapi dia sangat-sangat kuku tau. Dia tak bergegak, tak bergoyang pun. Kau tengok, aku tolak-tolak pun tak bergoyang-goyang dia guys ya. Lagi satu, dia punya design ni bezel-less. Kalau kamu perasan, TV ni macam tiada bezel tau. Tapi sebenarnya dia ada bezel. Tapi bila kamu on TV ni, dia tak nampak macam ada bezel pun. Itu yang best tentang TV ni, yang suka lah macam kamu seolah-olah nampak full screen lah guys ya. Itu yang the best. Okay, yang kedua, kita akan cerita pasal dia punya resolution. Nah, ini antara the best lah geng. TV dengan era baru ni, kita kena ada resolution yang tinggi, yang best, supaya kita lebih. Sebab sekarang pun resolution ni penting, sebab TV semakin besar. Kalau resolution kamu masih lagi 300p, pecah semua kamu tengok geng ya. So, itu 4K geng resolutionnya. Dengan ini kita dapat nampak gambar dari paparan TV kita lebih cantik dan tidak pecah. 4K resolution ialah 4 kali resolution berbanding FHD TV. So TV ni dilengkapi dengan UHD AI upscaler, iaitu kita melihat gambar-gambar ni lebih detail lah guys ya. Lebih detail. Alright. So kita tengok ni, gambarnya lebih clean, lebih cantik. Okay guys ya. Apa lagi yang best tentang TV ini guys ya, iaitu ultra dimming. Ultra dimming ni ialah dia tentukan sesuatu area tu perlu ditambah kontra atau tidak guys ya. Dan so kita akan lihat gambar ni lebih real dan lebih realistic geng. So dekat sesuatu tempat tu dia patut tambah kontra ataupun kurangkan kontranya. Nampak real lah video tu guys ya. Ini pun ada salah satu yang best tentang TV ni guys ya, iaitu dia punya sound system yang paling best guys ya. So sound systemnya ni dilengkapi dengan iaitu DTS Studio Sound. Okey ya. Okey. Ini colornya geng ah. Nampak macam terbang aku, macam di angkasa kan. Oi, macam real man. Dan speakernya ini baru 20 sudah kuat ni. Pecah dua telinga aku. Memang kuat lah dia punya sound. Dia punya kalau pull, oi, macam di pawagam. Dan kalau kamu perasan macam tak ada bezel tu. Kamu nampak kan macam bezelnya, macam dia ada bezel-less. Dan colornya accurate geng ah. Warna real dia pakai, bukan warna sembarang. Dia punya sound system pun kalau kamu tahu memang kuat, clear. So kamu tak perlu pun beli external speaker untuk dapatkan speaker yang kuat. So dia memang built-in speaker yang best dan clear untuk kamu dengar guys ya. Iya. Yeah. Okey, seterusnya TV ini dilengkapi dengan Prussian color guys ya. Prussian color ni ialah dia membuatkan color ni lebih natural. So apa yang kamu nampak dengan mata kamu dalam real life, kamu boleh nampak dekat dalam TV ni pun real guys ya, sebab dia menggunakan natural color. Mantap. Okay guys, TV ni menggunakan operation system iaitu Vida by Hisense geng ya. Okay guys, kalau kamu on TV ni, kamu akan nampak inilah pemandangan pertama kamu yang kamu akan nampak kalau kamu on TV, iaitu Netflix, Prime Video, YouTube dan banyak-banyak lah appsnya. So kalau kamu tekan sini, tekan my apps. Inilah apps yang ada dekat dalam TV ni, ada banyak. So yang paling aku favorite, ni TV ni ada games guys.
So kita boleh pilih games, ada banyak games. So kita boleh terus main. Vida ni sangat-sangat simple untuk digunakan, stable dan menggunakan sistem security yang baik, mempunyai parent control dan banyak application-application percuma yang kamu boleh download di Vida ni dan digunakan. So memang best guys ya. So HDMI multimedia yang digunakan oleh TV ini ialah USB media, dual band Wi-Fi, Bluetooth dan HDMI. So memang dilengkapi dengan teknologi-teknologi kini lah. Terkini. Kalau kamu menggunakan Wi-Fi boleh, kamu menggunakan HDMI boleh, USB media boleh, dia ada Bluetooth boleh. So ada banyak yang kamu boleh gunakan semuanya untuk TV ini. Memang terbaik. Untuk brand trusted geng ya, untuk cakap Hisense ni orang cakap memang terpercayai lah geng ya. Karena apa? Sebab sejak 2008 lagi diorang sudah sponsor banyak benda-benda tentang acara sukan geng. So antara listnya inilah geng, listnya semua ni geng. Kamu tengok ni banyak kan. Yang terbaru geng ya, antara yang paling terbaru diorang sponsor ialah Euro 2020 yang baru-baru ni, iaitu Itali, tak silapku, champion yang final menentang England. Diorang yang sponsor tu dan tim PSG geng ya, diorang juga antara orang cakap tim Messi yang baru transfer tu, itu pun tim yang diorang sponsor. Dan yang akan datang nanti diorang akan sponsor iaitu FIFA World Cup 2022. So memang terpercaya dari branding. So kalau kamu mau beli TV ni, memang terpercaya lah. Van Hisense ni memang terpercaya. So jangan risau geng. So that's all the video guys. Don't forget to subscribe, like and share this video. Comment tentang video tentang TV ini di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share, okay? Bye bye. Assalamualaikum.